Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Habibin Mahbub, Syafil alali wa mufarjil kurub, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Pada Jumat pagi tanggal 12 Zulhijjah tahun 545 Hijriah, di majlisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih menyampaikan ceramahnya sebagai berikut. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna hadhil quluba latasda'u wa inna jila'aha qira'atul Qur'an wa dhikrul mauti wa huduru majalisiz zikri." Al-Hadis, yang artinya, sesungguhnya hati itu bisa berkarat dan sungguh penggosoknya adalah membaca Al-Quran, mengingat maut, dan menghadiri majelis-majelis zikir. Hati itu bisa berkarat jika pemiliknya merawatnya sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati akan bersih kembali. Tetapi jika tidak, maka ia akan menjadi hitam kelam karena jauh dari nur. Ia hitam karena cintanya pada dunia dan rakus kepadanya, tanpa mempunyai sifat wara. Barang siapa di hatinya masih ada cinta dunia, maka tidak akan mempunyai wara. Justru ia akan terus mengumpulkannya, baik dari sumber halal maupun haram, sehingga hilanglah kewaspadaannya dan hilang pula malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum, dengarkanlah pesan Nabimu sallallahu alaihi wasallam dan bersihkanlah karat hatimu dengan obat yang telah dipesankan itu. Kalau salah seorang di antara kamu sakit dan berobat, ia belum akan sembuh sebelum meminum obat seperti yang ditunjukkan. Mendekatlah kepada Tuhanmu dalam keadaan sunyi maupun ramai. Jadikan ia di depan matamu seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, yakinlah bahwa dia melihatmu. Barang siapa merindukan Allah dengan hatinya, sesungguhnya ia telah berzikir. Namun barang siapa tidak mengingat Allah dengan hatinya, sesungguhnya ia tidak berzikir. Lidah adalah anak dan hati adalah pengikutnya. Senantiasalah mendengarkan nasihat. Sesungguhnya jika hati tidak mendengar nasihat, ia akan menjadi buta. Hakikat taubat adalah mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Oleh karena itu, sebagian ahli sufi rahmatullah alaih berkata, semua kebaikan ada dalam dua kalimat saja, yakni mengagungkan perintah Allah dan sayang kepada makhluknya. Setiap orang yang tidak mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak sayang kepada makhluknya, maka dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi wahyu kepada Musa alaihi salam, berkasih sayanglah sehingga aku sayang kepadamu. Sesungguhnya aku Maha Pengasih. Barang siapa pengasih, maka aku mengasihinya dan memasukkannya ke dalam surgaku. Wahai, beruntunglah orang-orang yang pengasih,
Umurmu telah habis untuk urusan makan, minum, pakaian, dan mengumpulkan harta. Barang siapa ingin berjaya, hendaklah ia sanggup menahan dirinya dari hal-hal yang haram, syubhat, atau menuruti hawa nafsu, sekaligus bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi larangannya dan ridho dengan takdirnya. Para ahli sufi bersabar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sabar jika mereka jauh darinya. Mereka bersabar untuk menyertainya, bahkan ingin mendapatkan kedekatan dengannya. Mereka keluar dari rumah nafsu, keinginan, dan wataknya, serta mengikuti agama dan berjalan kepada Tuhannya. Mereka dihadang oleh berbagai ujian, musibah, penderitaan, kesusahan, kehausan, kelaparan, dan kehinaan. Namun mereka tidak peduli terhadap semua itu dan tidak surut mundur, juga tidak berubah. Mereka terus melangkah maju sehingga terbuktilah bahwa hatinya senantiasa bersama Al-Khaliq Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kaum, berusahalah untuk menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malulah kepadanya sebelum berjumpa dengannya. Orang mukmin itu hanya malu kepada Allah, kemudian kepada makhluknya. Kecuali dalam urusan agama, maka dia tidak boleh malu, tetapi tegas dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggikan syariatnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kasihan terhadap keduanya. Quran Surah An-Nur ayat 2. Barang siapa benar-benar mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan diberi baju besi, topeng baja, serta pedang beliau. Bahkan dia akan diberi adab, perangai, dan akhlak beliau. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan sangat suka dan mengakuinya sebagai umatnya, bahkan akan mengangkatnya sebagai penggantinya di kalangan umatnya, serta menjadi petunjuk bagi mereka menuju ke pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadi seorang da'i dan petunjuk jalan. Jika dia mati, Allah akan menggantinya dengan orang lain. Memang orang seperti ini sangat langka, ibarat satu di antara 1 juta orang. Mereka sanggup merendahkan diri di hadapan manusia dan bersabar atas ulah mereka yang menyakitkan dengan tetap memberikan nasihat kepada mereka. Mereka bisa memberikan senyum kepada orang-orang munafik dan orang-orang fasik dan tetap setia berusaha membawa mereka ke pintu Al-Haq Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sebagian ahli sufi berkata, tidaklah bisa tersenyum di hadapan orang-orang fasik kecuali orang-orang yang arif. Ia tersenyum di hadapan mereka dan bersikap kepada mereka seolah-olah ia tidak tahu apa yang ada pada mereka, yakni kehancuran agama mereka, kehitaman wajah hati mereka, dan banyaknya kotoran. Orang-orang fasik dan munafik mengira bahwa dia tidak mengetahui mereka. Sungguh tidak ada kemuliaan bagi mereka. Sesungguhnya mereka sama sekali tidak tersembunyi darinya. Tidaklah diragukan lagi bahwa dengan lirikan, pandangan, ucapan, dan diam mereka, ia mengetahui keadaan mereka. Celaka kamu. Kamu mengira bahwa kamu dapat tersembunyi di depan para siddiqin dan arifin dan para wali-wali Allah. Sampai kapan kamu menyia-nyiakan umurmu? Carilah orang yang dapat menunjukkan kepadamu jalan akhirat, wahai orang yang tersesat. Allah Maha Besar atas kamu semua, wahai orang-orang yang hatinya mati, wahai orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbab, wahai orang-orang yang menyembah berhala,
usaha, kekuatan, penghidupan, modal, dan penguasa-penguasa negeri mereka. Sesungguhnya mereka terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melihat adanya bahaya dan manfaat dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ia tidak menyembahnya. Ia adalah hamba orang-orang yang ia lihat dapat mendatangkan bahaya dan manfaat. Maka hari ini dia ada dalam neraka kemurkaan serta hijab, dan kelak di neraka jahannam. Tidak akan selamat dari neraka kecuali orang-orang yang bertakwa, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dan bertaubat. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatimu, kemudian dengan lidahmu. Taubat adalah kebulatan hati, kemudian mengalahkan nafsu, keinginan, syaitan, dan kawan-kawanmu yang buruk. Jika kamu bertaubat, berarti kamu akan mengubah pendengaran, penglihatan, lisan, hati, dan seluruh anggota badanmu. Di samping membersihkan makanan dan minuman dari segala sesuatu yang haram maupun yang syubhat, bahkan kamu juga mesti berhati-hati dalam mencari nafkah dan dalam jual beli. Jadikanlah cita-citamu tertinggi adalah Tuhanmu Azza wa Jalla. Tinggalkanlah kebiasaan lalu menggantinya dengan ibadah. Meninggalkan maksiat lalu menggantinya dengan taat, sehingga kamu terbukti mengamalkan syariat. Setiap hakikat yang tidak disaksikan oleh syariat adalah zindik. Jika telah demikian, maka datanglah kepadamu fana dari akhlak yang tercela dari pandangan seluruh makhluk. Ketika itulah lahirmu terjaga dan batinmu bersama Tuhanmu Azza wa Jalla. Jika telah sempurna hal ini bagimu, seandainya datang kepadamu dunia dengan seluruh kemewahan dan gemerlapnya, hal itu tidak akan membahayakanmu dan tidak mengubahmu dari pintu Tuhanmu Azza wa Jalla, karena kamu berdiri bersamanya, menghadap kepadanya dan sibuk dengannya. Kamu memandang kepada keagungan dan kecantikannya. Jika kamu memandang kepada keagungannya, maka kamu akan berpisah. Jika kamu memandang keindahannya, kamu akan berkumpul. Kamu akan takut jika menyaksikan keagungan, dan kamu akan berharap ketika menyaksikan keindahannya. Kamu menjadi tidak berdaya menyaksikan keagungan dan menjadi teguh bila menyaksikan keindahannya. Beruntunglah bagi orang yang telah merasakan makanan ini. Ya Allah, berilah kami makanan di dekatmu, dan berilah kami minuman terhibur denganmu. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka. Amin.